Lompat kangkang dilakukan dengan cara melompati sebuah peti atau kotak yang posisi badan condong ke depan dan membuka kedua tangannya saat melewati peti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, lompat kangkang adalah aktivitas melompat yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki yang terbuka lebar. Dalam melakukan lompat kangkang dibutuhkan beberapa cara, teknik. Jadi tidak asal melompat, ini dilakukan agar bisa menghasilkan gerakan lompat kangkang yang baik. Dikutip dari situs Sportster, berlatih lompat kangkang atau straddle vault membutuhkan alat berupa kotak atau peti. Alat tersebut dijadikan pegangan atau sebagai pijakan saat akan melakukan lompatan. Untuk melakukan lompat kangkang pastinya dibutuhkan keberanian. Contohnya sebagai berikut.